Nah, kenapa saya tadi milih kopi soter? Soalnya kan racunnya, harganya murah cuma 120 biji matahari ya. Tapi, nah, zombie excavatornya tembus kena racun. Jadi enak kan, apalagi ditambah stroberinya. Meledak. Yo, welcome back guys. Kembali lagi ya bersama saya Suljojea ya, dan masih bermain Plants vs Zombie yang kedua ya. Mungkin kali ini saya akan melakukan tantangan guys ya. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang mau request tantangan ini bisa tulis di kolom komentar aja ya. Tantangannya apa bang? Nah, tantangannya itu Endless Mode guys ya. Kan udah lama ya nggak main ini ya. Endless Mode itu apaan bang? Nah, sebenarnya Endless Mode itu kayak kita itu tumbuhannya nggak bisa langsung pilih guys. Jadi kayak kartu lagi ini ya. Nah, harus pilih salah satu guys, milih yang mana. Dan itu yang 200 perak tadi itu koin itu bisa kalian buka ya. Nah, tapi ya gitu, namanya random ya. Dan kalian bisa, kalau bagus, kalian pakai aja kayak gini ya, kopi soter yang aku pakai ya. Dan di sini mapnya di mana? Lost City ya. Ini sedikit susah ya, soalnya kan ada zombie excavator, terus zombie dukun, zombie bocil itu ya. Apalagi capungnya banyak juga ya. Dan mungkin teman mau request apa aja, boleh ya. Di sini kan, kayak tadi ya, combo apa? Kumbu kopi soter sama strawberry kayak gitu. Nah kali ini saya akan melakukan tantangan kayak gitu guys. Kumbunya kopi soter sama strawberry ya, boom strawberry ya. Sebenarnya bagus sih ini. Oh ya, ini bisa dimainkan sama online atau offline ya. Tetapi lebih baik kalau kalian ingin main game ini, diusahakan main yang offline aja guys. Matikan datanya. Soalnya kenapa? Setelah kalian main terus menang di game pertama, biasanya itu muncul iklannya guys ya. Ya kalian tahu sendiri lah game gratisannya. Tapi kan game gratisannya masa ya dikit-dikit iklankan ya. Nah biasanya nggak enaknya itu. Kalau kalian main Endless Mode mending pakai offline aja lah. Enaknya kayak gitu ya. Dan kayak gini tuh untuk levelnya itu semakin tinggi level tuh bisa semakin banyak zombinya, sama zombinya semakin kuat guys. Gini ya. Nah kenapa saya tadi milih kopi soter? Soalnya kan racunnya, harganya murah cuma 120 biji matahari ya. Tapi nah, zombie excavatornya tembus kena racun. Jadi enak kan, apalagi ditambah stroberinya. Meledak. Ya kayak gitu lah guys ya. Enaknya gitu ya. Ya ini sih masih level 5, masih oke ya, masih aman lah ya. Ya agak banyak kayak gitu guys. Jadi kalau kalian ingin request bang kumbu pisoter sama tadi yang bintang itu, oke gak pakai biji matahari, oke kita coba ya. Yang penting apa guys, kita harus bisa menang ya dengan kumbu yang kita racik ya, kayaknya. Soalnya kan semakin tinggi levelnya semakin susah ya. Apalagi apokalipnya di sini mentok 4 apokalip ya. Nah itu agak lumayan ribet sih, susah juga ya. Jadi mungkin untuk teman-teman mau request silakan ya guys ya. Dan untuk berikutnya ya, nah ini kartunya kita pilih yang mana guys? Ini ada family, terus itu ghost itu hantu, terus super tukang geprek ya. Atau kita mau beli yang 2000 koin ya dan langsung dipakai ya kan, biar enak ya gitu kan ya. Oke ya, jadi yang mau request bisa tulis di kolom komentar kumpulnya kayak gimana. Yang penting jelas ya, kalau jelas pasti gue pakai guys. Oke guys, itu aja dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan mohon maaf. Terima kasih, see you di video guys.